Benda Langit yang Bersinar di Malam Hari, episode 46 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan namaku Adi. Kita akan belajar bersama lagi. Tapi kita harus berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini hari apa ya? Iya, benar sekali. Yuk kita sebutkan semua nama hari bersama-sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya hebat. Yah, susah gambar bintangnya. Aku nggak bisa. Mau ibu bantu? Mau, Bu. Caranya seperti ini. Buat garis lurus ke atas, lalu tarik ke bawah, tarik lagi ke atas bagian samping, tarik lagi lurus ke samping, lalu sambungkan ke garis yang ada di bawahnya. Tapi aku nggak bisa, Bu. Ibu, buatkan titik-titiknya dulu ya buat kamu. Iya, Bu. Nah, seperti ini. Coba kamu buat sendiri bintangnya. Iya, Bu. Hore! Selesai. Pintar. Aku mau bikin lagi, Bu. Biar bisa ditempel di kamarku. Iya, Ibu buatkan titik-titik bintang yang banyak ya. Nanti kita tempelkan sama-sama di kamar kamu. Terima kasih, Bu. Kamu yang mengelem bintangnya, Ibu yang menempelkan di dinding ya. Oke, Bu. Ibu pasang ya. Sudah ditempel semua. Kamarku jadi bagus. Terima kasih, Bu. Teman-teman, yuk kita menangkap bintang. Sekarang kita lompat yang tinggi agar bisa menangkap bintangnya. 1, 2, 3. Hop! Berhasil! Wah, di luar bintangnya lebih banyak. Iya, karena langit tidak mendung, jadi bintangnya kelihatan semua. Tapi, kenapa kalau siang tidak ada bintang, Bu? Karena cahaya bintang kalah dari cahaya matahari yang jauh lebih terang. Berarti matahari pemenangnya. Iya, tapi matahari juga termasuk bintang. Kok matahari dibilang bintang? Menurut kamu, bintang itu seperti apa? Bintang itu kecil, ada banyak di langit, cahayanya juga tidak terang. Kamu benar, bintang itu jauh sekali, jadi terlihat kecil. Kalau kita dekati, bintang itu sangat besar dan terang. Jadi, bintang itu seperti matahari, besar dan terang. Iya, kamu benar. Nah, benda langit yang bersinar sendiri itu disebut bintang.
Makanya, matahari juga termasuk sebagai bintang. Karena matahari mengeluarkan cahayanya sendiri. Oh gitu. Tapi kok matahari lebih besar daripada bintang yang lain ya? Karena matahari adalah bintang yang sangat besar dan paling dekat dengan bumi. Tapi Bu, kalau aku lihat bulan seperti bercahaya. Dari mana asal cahayanya? Cahaya itu memang dari bulan. Tapi sebenarnya bulan hanya memantulkan cahaya itu dari matahari. Dan bulan tidak memantulkan semua cahaya matahari. Bulan hanya memantulkan sedikit dari cahaya matahari. Karena itu, kamu melihat bulan seperti bercahaya. Kalau bulan memantulkan semua cahaya matahari, bisa-bisa malamnya jadi terang ya, Bu? Iya, dan bintang tidak terlihat sama kita. Bu, kenapa bintangnya berkedip-kedip ya? Sebenarnya, bintang tidak berkedip. Cahaya bintang terkena angin atau udara di langit. Jadi, kamu melihatnya seperti berkedip. Oh, seperti itu, Bu. Iya, sekarang kamu belajar ya. Ibu mau siapkan makan malam. Iya, Bu. Benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri disebut bintang. Dan kata ibu, matahari juga termasuk sebagai bintang karena matahari punya cahaya sendiri. Matahari itu bintang yang sangat besar dan dekat dengan bumi. Kalau bulan, dia tidak bercahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Teman-teman, aku punya cerita nih. Kita simak bersama-sama yuk. Aku suka siang dan malam. Aku suka siang dan malam. Pada siang hari, matahari memberikan aku sinar, sehingga aku bisa melihat semua di sekelilingku. Pada malam hari, semua gelap. Saat gelap, aku bisa melihat bulan dan bintang. Pada siang hari, aku bisa bermain bersama teman-temanku. Pada malam hari, aku bisa bermain bayangan dengan sinar lampu di kamarku. Pada siang hari, ibu pergi bekerja. Pada malam hari, aku bisa membaca bersama ibuku di dalam kamar. Pada siang hari, aku membantu ayah menjemur ikan di bawah sinar matahari. Tapi pada malam hari, ayah pergi melaut. Angin malam membantu ayahku melaut. Ketika matahari pagi muncul, ayah membawakan kami banyak ikan. Siang dan malam sangat membantu. Aku suka siang dan malam. Bagaimana? Seru kan? Menurut kalian, ada siapa saja dalam cerita tadi? Iya, semuanya benar. Ada aku, ibu, dan ayah. Kira-kira kapan cerita ini terjadi? Iya, benar sekali. Terjadinya saat siang dan malam. Lalu terjadinya di mana? Iya, benar lagi. Di rumah, di pantai, dan di laut. Kenapa sih siang hari itu seru? Hihi, iya. Siang hari kita bisa bermain bersama teman-teman. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan melanjutkan belajar dan bermain kita setelah ini.
Teman-teman, bagaimana kalau kita bermain tebak huruf? Tapi kali ini permainannya berbeda. Aku akan menyebutkan huruf-huruf, lalu kalian langsung membacanya. Misalnya B, O, L, A. Kalian harus langsung membaca bola. Setuju tidak? Semua setuju. Yuk kita mulai. Kata pertama hurufnya P, E, R, G, I. Bacanya? Iya, semuanya benar. Bacanya pergi. Sekarang kata kedua. T, I, D, A, K. Bacanya? Benar sekali. Bacanya tidak. Kata ketiga ya sekarang. M, A, N, A. Bacanya? Kalian benar lagi. Bacanya mana? Kata berikutnya. N, A, I, K. Bacanya? Benar lagi. Dibaca naik. Ini kata terakhir. Dengarkan baik-baik. Hurufnya J, I, K, A. Bacanya benar. Dibacanya jika. Semuanya hebat-hebat. Kalian harus lebih sering berlatih membaca ya di rumah. Wah, ada gambar teman-teman. Tapi kok tulisannya berbeda? Coba kalian perhatikan. Nomor satu, gambarnya apa? Iya, matahari bersinar. Tapi tulisannya bintang. Sepertinya ada yang salah. Bagaimana kalau kita cocokkan gambar dan tulisannya? Nomor satu dulu ya. Gambar matahari bersinar. Cocok dengan tulisan yang mana ya? A, B, C, atau D? Mungkin B, bermain bayangan. Oh, bukan ya. Lalu apa? Ah iya benar, jawabannya C, sinar. Kemudian soal nomor 2, gambarnya bermain bayangan. Tulisan yang tepat yang mana ya? Benar, sudah tepat gambar dan tulisannya. Kita lanjut ke nomor 3. Gambarnya menjemur ikan. Tulisan yang tepat yang mana? Oh iya, jawabannya D, menjemur. Nah, ini yang terakhir. Gambarnya bintang. Tulisan yang sesuai yang mana? Kalian benar, semuanya selesai. Kita sudah mencocokkan gambar dengan tulisannya. Sekarang aku ingin memperkirakan penjumlahan dua bilangan. Ada teman kita yang sedang berdiskusi. Yuk kita dengarkan. Siti, menurutmu kira-kira berapa hasil dari 65 ditambah 49? Menurutku hasilnya 100. Bagaimana menurut kalian? Perkiraan Siti benar atau tidak? 65 lebih dekat dengan 70. 49 lebih dekat dengan 50. Sekarang kita hitung hasilnya. Kita tambahkan satuannya dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu puluhannya 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi hasilnya 120. Perkiraan Siti berarti belum tepat ya. Yuk kita hitung hasil sebenarnya.
Kita tambahkan satuannya dulu. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Angka 4 kita tulis di bawah satuan. Dan angka 1 kita taruh di atas puluhan. Sekarang kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 11. Hasil sebenarnya 114. Lebih 14 dari perkiraan Siti. Kita coba contoh soal lainnya ya. Menurut kalian masuk akal atau tidak? 28 ditambah 54 sama dengan 80. Iya, masuk akal. 28 lebih dekat dengan 30. 54 lebih dekat dengan 50. Sekarang kita hitung hasilnya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi perkiraannya benar, 80. Tapi ini bukan hasil sebenarnya. Yuk kita lihat hasil sebenarnya. Kita jumlahkan satuannya. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Angka 2 kita tulis di bawah satuan. Angka 1 kita tulis di atas puluhan. Lalu jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi hasil sebenarnya 82. Lebih 2 dari perkiraan. Seperti itu teman-teman. Kalian harus sering berlatih di rumah ya. Bersama ayah, ibu, atau kakak kalian. Sekarang kita punya teman-teman yang sedang menghitung bintang. Dika melihat 27 bintang. Siti melihat 19 bintang. Dan Kahar melihat 33 bintang. Jadi Kahar melihat bintang paling banyak daripada Dika dan Siti. Dan Siti melihat bintang paling sedikit daripada Dika dan Kahar. Siapa yang melihat bintang paling banyak? Iya, Kahar melihat bintang paling banyak. Dan Siti melihat bintang paling sedikit. Aku ingin membuat urutan bintang dari paling sedikit. Pertama, Siti 19 bintang. Lalu Dika 27 bintang. Dan Kahar 33 bintang. Lalu aku membuat urutan bintang dari yang paling banyak. Siapa teman-teman? Iya, Kahar 33 bintang. Lalu siapa? Dika 27 bintang. Lalu yang paling sedikit? Iya, Siti. Siti melihat 19 bintang. Sekarang aku akan membantu kalian membuat soal latihan di rumah. Ada bintang berwarna ungu, kuning, dan merah. Yuk kita hitung bersama jumlah bintangnya. Hitung yang warna ungu dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bintang warna ungu ada 15. Lalu kita hitung bintang yang berwarna kuning. Hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bintang berwarna kuning ada 21. Kemudian kita hitung bintang yang berwarna merah. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bintang berwarna merah ada 19. Sekarang kita urutkan jumlah bintang yang paling sedikit ke yang paling banyak. Pertama 15, 19, dan 21. Lalu kita urutkan jumlah bintang yang paling banyak ke yang paling sedikit. 21, 19, dan 15. Teman-teman, bagaimana pelajaran hari ini? Seru kan? Kalian jangan lupa ya untuk membuat tabel seperti kemarin. Tuliskan jam saat kalian tidur, bangun, dan lama kalian tidur. Lembar refleksi juga harus kalian isi. Ingat juga pesan ibu, 3M. Memakai masker saat keluar, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak dengan teman-teman saat kalian bermain. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, dan kakak yang sudah mendampingi kita belajar. Selamat belajar, teman-teman. Sampai bertemu besok. Teman-teman, hari ini kita belajar banyak sekali. Tadi kita sudah belajar cara membuat bintang. Lalu, ibu sudah memberitahu kenapa bintang bersinar dan bulan yang juga terlihat bersinar. Kemudian, kita sudah membaca cerita, menebak huruf, memperkirakan penjumlahan, dan mengurutkan jumlah dari yang terbesar ke yang terkecil. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.